pembahasan tahun satu sisi. Saya rasa saya cakap satu bahasa yang mungkin kita berdua jadi faham. Terima kasih. Dan mungkin kita berdua atau ketiga je Chinese yang ada dalam kemah bawah ini. Okay. Sticky Keko. Nak cakap Mandarin tak boleh, takut orang tak faham. Kong-kong tu lah dia pun cakap. Ya, saya seorang Cina. Dan masih seorang Cina. Sebab itu nama ada Hugh di belakang. Bukan saja letak glamour. Saya memeluk Islam lebih kurang tahun 2009. Tapi lebih kurang 13 tahun lepas. Dan saya rasa saya dapat satu hadiah yang lebih besar yang mungkin ramai orang tak boleh dapat seumur hidup ni, iaitu hadiah hidayah, iaitu anugerah yang tak boleh beli dengan wang ringgit, tapi ihsan Allah SWT. Saya minta salutation lebih panjang. Saya tak biasa dengan performance orang kampung, tapi kena baca juga. Okay. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Haji Sulasti, cantik namanya, pengerusi untuk projek luar biasa kali ini, Prof. Dr. Muhammad Najib bin Abdul Nadir atau Jibu Nadir. Yang bahagia Muhammad Fadul Amin bin Muhammad Jaafar, Duta Wahab Ewan Islam, Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat. Yang bahagia Tuan Muhammad Hafizuddin, iaitu saya sendiri, maaf tak biasa maksudnya. Yang bahagia, yang amat bahagia Tuan Haji Samsuddin bin Mak Yassin, Tuan Nazir Korea Masjid, Masjid Kampung Rincin, Hulu Semenyit. Yang bahagia Tuan Haji Abu Mansur bin Muhammad, Pengerusi Persatuan Penduduk Bandar Tasik Kusuma. Panjang tak? Tuan Nuzaini bin Mufti, lupa tanya kenapa namanya Mufti. Pengarah urusan ZNSR Architecture Ventures yang berhad bersama pasukan-pasukan luar biasanya. Yang bahagia Datuk Seri Ahmad Sukimi bin Haji Ibrahim, berangkap pekat pensyarah saya. Pengerusi FNA, Builder and Service Senyam Bahad ataupun Sukini Bahadut bersama pasukan-pasukannya. Pengerusi dan wakil surau-surau dan masjid-masjid di dalam Korea, Masjid Kampung Rinci Hulu. Yang pastinya ustaz luar biasa kita yang selalu bergurau senda sampai kena komplain posting dia mengancam, terpaksa pilih banyak kali postingnya. Tuan Syed Nur Hisham, Mang Padang, Duta Combat. Tuan Muhammad Asrin, Mudir Mahat Tafiz dan anak-anak yatim Asofa Rinci yang berada di sini. Wakil-wakil media, rakan-rakan AJK Kombat, hadirin-hadirat yang dihormati sekalian, pembarahan baca. Jadi, saya wajibkan diri saya jadi kaya. Kaya dan kaya benar-benar. Sebab pada umur lebih kurang 12 tahun, saya bukan daripada satu keluarga yang senang sebenarnya. Jadi, pada umur sekitar 12 tahun, saya balik rumah. Mak saya menghidangkan saya sepinggan nasi putih dan satu sup kosong. Mak saya bagi tahu saya ini sup ayam. Tapi ayam tak berapa segar, jadi saya dah buang ayam. Dalam hati kecil saya, walaupun saya baru umur 12-13 tahun, saya tahu mak saya dengan menipu saya. Dan saya mengambil keputusan untuk menipu balik mak saya. Saya makan nasi putih dan sup kosong itu yang mungkin letak perinca Maggi ayam itu. Sepertinya dia adalah sepinggan sup ayam yang paling sedap di dunia. Tetapi dalam hati saya, saya menangis dan saya sedar keadaan kewangan keluarga kita sekali lagi mengalami masalah. Dan itulah hidup saya daripada kecil sampai ke besar. Dan semasa saya memakan nasi ayam itu, saya berjalan dalam hati saya, semasa saya dewasa, saya tidak ingin mak saya hidup seperti itu lagi. Dan selepas dari itu, saya pergi ke sekolah. Saya tanya cikgu, macam mana nak jadi kaya? Cikgu tak ada jawapan, melainkan dia tunjuk awak kena belajarlah perakaunan, ekonomi dan juga asas keusahawanan.
Saya baca nampak mengarut je. Minta maaf bagi siapa yang kerja di sini. Saya pergi ke perpustakawan, pusat sumber masa itu Bandi ni. Dan tanya librarian di situ, ada ke buku Ajar Menjadi Kaya? Dia kata tak ada, hanya ada buku kau di sini. Saya kata kau tidur di orang, saya nak tidur di sini. Macam mana cari duit pun tak tahu lagi nak tidur di orang. Dan kemudian saya pergi ke bookstore-bookstore, termasuk popular dan lain-lain, untuk mencari di umur jadi kaya. Jadi pada usia umur 13-14 saya sudah familiar, sudah biasa dengan nama-nama besar seperti Bill Gates, seperti Warren Buffett. Nama-nama besar ini sudah menjadi peneman saya ketika rakan-rakan saya duduk tengok siapakah itu Naruto, Goku, Dragon Ball berapa biji. Jadi sebab saya nak jadi kaya. Sangat materialistik lah, biasalah orang Cina macam tu. Jadi pada tahun 2009, apabila saya di 2007 sebenarnya, saya mendapat tawaran sambung belajar. Biasalah kalau orang Cina kaya, dia hantar pergi kolej swasta. Tetapi saya seorang budak miskin dari kampung di Ipoh, Perak. Jadi saya terima tawaran masuk ke IPTA. Biasalah orang Cina semua pergi US kan. Saya pergi Kelantan, University Malaysia Kelantan, UMK. Dan masa itu saya tertarik untuk kekal di situ walaupun tampak UMK sebuah kekurangan, sebab dia ada satu slogan, keusahawan itu trust kita, entrepreneurship is our trust. Jadi saya rasa, oh, kena bisnes lah macam Warren Buffett dengan Bill Gates untuk jadi kaya, sesuai dengan University. Dan pada tahun ketiga saya mengambil keputusan, satu langkah menuju kegayaan bagi saya adalah untuk memeluk agama Islam, melafazkan dua kalimah syahadah di MAIK, Majlis Agama Islam Kelantan. Jadi saya mendaftarkan keislaman saya di Kelantan. Jadi mohon maaf kalau bahasa Melayu saya ada sedikit bahasa Kelantan, sebab sebelum saya memeluk Islam, saya banyak guna Mandarin dan Cantonese. Dan bahasa Melayu saya memang bahasa Melayu Cina lah yang palak. Dan sekarang pun ada juga sebenarnya. Cuma sekarang banyak campur dengan bahasa Kelantan. Jadi mohon maaf, saya jadi P9. Saya mohon maaf ke Kelantan. Tapi tak mengapa sebab satu meja di situ semua Kelantan dengan Tengganu di meja baik. Jadi beren kan? Okey, beren pun. Dan yalah, kita cerita Quran itu benar, Allah itu benar, Allah itu wujud dan Rasul itu benar. Dan sememangnya jikalau Quran itu benar, saya yakin dan saya percaya masa itu ianya ada segala petua dan formulasi untuk seorang manusia hidup. Seperti mana kita mencipta sebuah telefon bimbing, sebuah TV, kita ada buku panduan ataupun manual book itu. Pencipta tu akan tulis sejelas-jelasnya apa yang ada pada telefon itu, TV itu ataupun kereta yang kita beli. Ialah biasalah, kita tak baca buku manual kan, melainkan bila TV tu rosak. Itu pun selepas ketuk dulu TV kan. Ketuk banyak kali, jadi balik okey. Ketuk-ketuk tak jadi, baru cari buku manual di mana. Rupa-rupa dalam balut lagi tak pernah buka. Sama lah macam kita kadang-kadang. Apakah orang sini lah, sini semua ahli syurga. Sama lah dengan orang yang tak hadir majlis hari ini, ada masalah baru buka Quran. Sama bila ada TV ada masalah, baru kita buka manual. Dan dalam buku manual itu, pencipta akan tulis segala benda yang ada dalam tu betul. Kalau kereta buku manual terbagi, macam mana nak guna signal bagi orang tak biasa guna signal, macam mana nak guna handbrake, tayar, angin masuk berapa, isi berapa, detail. Dan saya yakin dan saya percaya jikalau Allah itu adalah pencipta kepada manusia, buku manual yang dia gelar sebagai Quran ini sepatutnya ada segala-galanya, termasuknya macam mana nak jadi kaya. Jadi saya tak jumpa di bookstore, tak jumpa di pusat sumber. Dan saya cari di Quran, adakah ada perniagaan yang tidak pernah rugi? Adakah ada perniagaan yang pasti akan menyebabkan kita kaya raya? Dan ternyata ada. Ada ayat itu secara jelas menjelaskan cara, formulasi, petua dalam sepatah ayat yang sangat ringkas
melakukan satu perniagaan yang tidak pernah akan mengalami kerugi, yang tidak akan rugi. Ayat surah itu ada pada surah Al-Fatir ayat ke-29. Seseorang yang melaksana mendirikan solat, membaca kitab Allah dan menginfak sebahagian rezeki yang Allah berikan kepada kita secara sembunyi ataupun terang-terangan, sesungguhnya manusia itu mengharapkan satu perniagaan yang tidak pernah ada. Jadi saya jumpa inilah formula. Inilah formula untuk kita kaya. Sebab tak rugi akan jadi kaya. Banyak orang bisnes rugi sebab tu tak kaya-kaya. Jadi selagi kita boleh pastikan bisnes kita tak rugi, maka satu hari kita akan kaya cepat atau lambat. Dan saya mengamalkan kombinasi. Sebab saya nampak ini adalah shortcut untuk jadi kaya. Ini adalah satu skim cepat kaya. Bukan macam luar tu. Ini skim cepat kaya yang ditawarkan oleh Allah SWT. Dan banyak lagi skim-skim cepat kaya seperti solat duha dan macam-macam. Dan saya pegang sebab saya yakin dan percaya janji Allah itu benar. Dan mungkin hari ini tuan-puan tengok saya, kita sedekah bermula dengan 1 juta. Hakikatnya tidak. Saya mula melakukan sedekah dengan duit di tangan hanya ada 2 keping yang warna hijau. Bukan warna hijau 50. Warna hijau yang 5. Masa itu saya baru mula Islam. Tak ada masalah kewangannya cukup besar. Sebab keluarga saya tidak faham kenapa saya memilih Islam sebagai agama saya. Untuk orang di Ipoh, orang Cina di Ipoh, ada satu stereotip ataupun prasangka, saya mohon maaf bagi siapa terasa. Cakap je anak luar nikah, Melayu. Cakap je penagih dadah, Melayu. Cakap je perompak, Melayu. Cakap je mak rempik, Melayu. Di Ipoh memang sinonim Melayu Islam ini begitulah. Jadi buang anak di tong sampah di tandas awam. Jadi apabila saya memberitahu keluarga saya, saya memilih agama Islam sebagai agamaku, hidupku, mereka ingat saya akan jadi seperti mereka. Seperti berita yang dibaca-baca. Dan saya mengalami masalah kewangan dan keluarga yang cukup besar sebab mereka tidak ingin sokong saya lagi atas pemilihan agama saya. 5 tahun. Tetapi atas landas kebodohan saya masa itu, saya kena kebodohan sebab percaya pada surah Al-Fatih ayat ke-29. Saya mengamalkan sedekah walaupun saya masa itu lebih daripada asal. Ada borang merah dihulurkan daripada Majlis Agama Islam Kelantan, borang merah permohonan zakat. Tetapi saya koyakkan di depan pegawai itu. Saya berikrar di depan pegawai itu bahawasanya saya ada kaki dan tangan. Saya tidak mahu jadi penerima wakaf ataupun penerima zakat walaupun saya adalah satu pelapan daripada golongan asmat. Sebab saat saya menjadi seorang penerima zakat, saya akan tentukan diri saya ada satu tajuk, pengemis kehormat seumur hidup. Saya tak mahu jadi pengemis kehormat. Kalau pengemis tak kehormat di jalan, ambil tong. Jadi pengemis kehormat isi borang zakat di setiap majlis agama. Pergi masuk setiap kelas dan bergilir ke masjid untuk minta sumbangan. Saya tak mahu. Saya malu sampai hari ini. Saya duduk di Kuala Lumpur, lalu di MRT, nampak saya mualaf, saya perlu duit berubat. Sila letak duit di tabung. Saya malu. Saya malu sebagai seorang Cina. Saya malu sebagai seorang Islam. Maka dengan itu saya tak mahu menerima zakat. Dan saya ingin menjadi seorang pembayar zakat. Bodoh impian itu masa itu. Sebab saya tak ada duit. Keluarga tak support dah duit saya. Dan saya kena cari duit sendiri. Tak ada pilihan. Saya kena buat satu perniagaan. Saya buat macam-macam. Dan hari itu jualan tak laku. Tapi saya berikrar atas diri saya. Saya perlu lakukan salah satu daripada 3 formulasi ini. Baca kitab Allah tak pandai. Kita lidah Cina pelak. Tak belajar alif fathah pun ambil setahun. Tak boleh baca sok doa. Tengok Quran je nampak itu huruf yu, titik-titik. Apa benda ni? Tak angin. Nak hafal Al-Fatihah kena pasang MP3 berulang-ulang. Untuk hafal guna suara. Tak boleh baca langsung.
Bismillah sampai hari ini tak pandai tulis dengan cantiknya macam orang lain tulis. Jadi nak baca kitab Allah susah bagi saya. Mendirikan solat, apalah solat sangat seorang malam. Sujud 6 minit pun sakit. Nak bersujud betul ke tak pun tak tahu lagi. Masih dengan kumpang-kumpang dengan Melayu. Jadi saya hanya ada satu lagi tinggal. Dua out dah. Tinggal satu. Menginfakkan sebahagian rezeki yang saya dapat. Jadi masa itu saya hanya tinggal dua keping. RM5. Saya ambil keputusan untuk letak salah satu keping. Keping mana jangan tanya. Salah satu keping RM5 ada di tangan untuk tenang mati. Di situ saya memaksa diri saya dan berdisiplin diri saya untuk mengamalkan sedekah. Dan terbukti ayat Quran ini benar. Allah SWT wujud. Rasulullah ini adalah Rasulullah. Hari ini bukan sebuah masjid, tetapi bersama-sama dengan staf-staf kaki tangan syarikat saya, pengedar-pengedar syarikat saya, TBC Holdings dan Bahad, kita telah menyumbang secara langsung dan tidak langsung melebihi 50 buah masjid dan surau di seluruh Malaysia. Masjid Bandar Tasik Kesuma hanya salah sebuah masjid yang kita menyumbangkan daripada 40 yang lain. Dan bilangan ini tengah bertambah dan semakin bertambah. Dan insyaAllah kita nak tambah lebih banyak lagi. Sebab fokus kita bukan di dunia. Itu sebab slogan untuk peribadi saya dan saya sudah bawa untuk seluruh budaya korporat kepada ahli-ahli saya adalah kita nak membina legacy di dunia, istana di syurga. Kita bukan nak membina istana di dunia. Sebab istana di dunia semewa macam mana pun usia kita boleh sampai umur berapa untuk menikmati istana di dunia. Tapi istana di syurga kekal insyaAllah selama-lamanya. Jadi kita nak tinggalkan satu legasi di dunia, bukan istana. Tinggal istana hanya membuat anak-beranak berebut harta. Tak hanya tikam-menikam, pecah belah, bergenerasi-generasi tentang kesumah. Tetapi tinggal satu legasi di dunia akan dikenang, diabadikan dan disalurkan pahala jariah selama-lamanya. Untuk istana kita nak buat renovation di syurga. Saya tak tahu di syurga istana boleh buat renovate ke tak atau kena minta lesen dengan majlis pemandangan ke tak. Saya selalu impikan satu hari saya boleh bayar deposit. Saya tak tahu mahal macam mana deposit sebuah istana yang berada di tepi sungai Susu yang ada di syurga. Sebab di sana hanya ada dua pakar sungai. Nak duduk di sepatang sungai lain tu tak berapa, berat sikit hati. Jadi pilihlah sungai Susu. Sebab tu syarikat kita pun jual produk susu. Kita nak bayar down payment bersama dengan jemaah yang bersama dengan TDC Holdings yang bahat. Ada sebuah istana, ada sebuah syarikat yang tepi sungai. Saya tak tahu berapa bajet down payment dia. Saya tak tahu adakah kena upah arkitek untuk lukis. Saya tak tahu kena bayar lesen cukai premium ke tak. Yang saya tahu, saya percaya dan saya yakin sebab Allah janji. Allah janji kalau kita lakukan satu perniagaan yang tidak pernah akan rugikan. Kalau kita lakukan dan beramal soleh. Kalau kita tinggalkan tiga perkara di bumi ini iaitu anak yang soleh, sedekah, berjariah, amal ibadah kita. Tiga perkara yang kita tinggalkan ini adalah down payment dan juga installment bulanan. Saya tak tahu sana kira bulan macam mana. Installment bulanan kita boleh kita bayar istana di syurga. Jadi mungkin perkongsian saya sedikit pelik bagi ramai orang tak pernah dengar. Tapi itulah budak Cina baru belajar Islam dengan cara tersendiri. Dan itulah yang kita cuba usahakan. Jadi bagi saya 1 juta ini mungkin banyak bagi ramai orang. Tapi sebenarnya setelah sedikit kalau berbanding dengan hidayah yang Allah berikan kepada saya, terlampau sedikit berbanding dengan down payment yang kita nak bayar untuk beli sebuah istana di syurga. Jadi semoga lebih ramai lagi orang yang mengikuti tukar seperti apa yang Datuk Seri Sufi ni cerita tadi. Kalau kita daripada Malaysia nak pergi ke Thailand kena tukar baht,
di Malaysia nak pergi menunaikan umrah kena tukar riyal. Apatah lagi kita di bumi, di dunia ini nak pergi ke syurga, kita kena tukar currency di sana. Berapa dah currency PN pada masya, pahala masya yang kita sudah simpan, yang kita sudah tukar, ataupun kita simpan USD lebih banyak daripada pahala di masya. Jadi adakah kita sedia untuk transfer duit kita di sini pergi ke sana? Dan mana tempat money changernya? Dan apa yang kita harus lakukan? Saya yakin tuan-puan lebih tahu daripada saya, mengaji lebih tinggi daripada saya, sebab tuan-puan sangat beruntung, sebab tuan-puan dilahirkan dalam Islam. Sejak umur kecil lagi sudah khatam Quran, saya kecil lagi sudah mengamalkan solat. Saya baru nak belajar mengenai Islam. Semoga Allah menerima amal perbuatan kita semua. Semoga sama-sama kita usaha menginfakkan masa kita, usaha kita, tenaga kita, seperti pada barisan-barisan AJK-AJK kombat ini cukup luar biasa. Dan saya berharap ada lebih ramai anak muda yang sama-sama mengikuti bersama proses dakwah Islamiah dan jihad ekonomi Islam. Sebab kita perasan generasi sekarang sangat teruk. Dunia sekarang penuh dengan telah, penuh dengan idola. Dunia sekarang penuh dengan selebriti. Dunia sekarang penuh dengan benda yang mengaruh untuk kejawaian. Minta maaf kaya-kaya wayu. Itulah kena nama sama. Dunia sekarang penuh dengan idola. Tapi sebenarnya dunia sekarang perlu teladan. Saya mohon tuan-tuan dan puan-puan semua, sama-sama kita menjadi teladan. Kita menjadi teladan kepada masyarakat di luar sana. Kita jadi teladan yang baik-baik untuk ke arah kebaikan. Saya yakin tuan-puan di sini mampu lakukan. Kita ada anak-anak tahfiz bersama dengan kita. Mereka ini adalah bakar-bakar pemimpin. Mereka ini adalah bakar-bakar menggoncang dunia dan bakar-bakar khalifah selepas kita pergi. Tak ada siapa boleh hidup lebih daripada 100 tahun di muka bumi ini. Jikalau ada pun tak larat nak buat apa sudah. Maka dengan itu, sama-sama kita sediakan kombat ini kepada generasi akan datang. Dan mudah-mudahan pahala usaha kita mengalir sehingga pada masa, sehingga syurga, sehingga bila-bila. Saya doakan sama-sama kita usaha, sama-sama kita berjaya, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhiratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.